biasanya kalau di hari biasa di sebelah kiri sini guys, ini orang jualan semua nih. Ini berhubung macet kayak gini, ini kayaknya nggak boleh nih. Luar biasa nih macetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Nah, di video kali ini guys, saya mau share ke kalian semua, inilah wisata Puncak Bogor, perkebunan teh. Luar biasa. Kebetulan hari ini vlog saya ditemenin anak dan istri saya nih. Sampai bawa balon-balon mainan anak-anak saya. Jadi biasa buat kalian yang baru bergabung, silakan kalian subscribe, share ke media sosial kalian semua jika ini bermanfaat. Seperti apa sih Puncak Bogor yang jalannya sejuk banget, jadi kita ulik-ulik satu-satu. Oke. Okay. Subhanallah, ramai banget. Sampai penuh parkirannya. Ini udah mulai berkabut nih. Padahal baru jam 1 siang. Ini video saya ambil, guys. Tuh. Di depan Masjid Attaun, kebetulan kita break mau sholat zuhur juga. Nah, di sini banyak nih orang-orang pada santai di sini, guys. Nah, ini Masjid Attaun. Jadi suasananya udah mulai berkabut, padahal ini jam 1 siang, guys. Nah, bisa dilihat, guys, suasana puncak. Di seberang sana parkiran penuh. Nih, termasuk sini nih. Nih. Luar biasa. Ini di hari weekend nih. Nah, kita mau review-review ke atas, guys. Nah, berkunjung di sini, guys. Ini pembayaran tiket menuju wisata perkebunan teh yang ada di atas. Jadi, harga tiketnya itu Rp20.000, guys. Ini suasananya seperti ini. Sangat sejuk sekali. Inilah perkebunan teh Puncak Bogor, guys. Lo guys, biasa saya ditemenin anak, istri, kita melancong ke Puncak Bogor. Dan memang luar biasa suasananya, bukan ramai sekali, ramai sangat. Jadi di jalan pun tadi macet, guys. Tapi karena saya bawa kendaraan roda 2, motor, jadi alhamdulillah bisa sampai ke sini. Ini guys, di perkebunan teh ini saya terpaksa pakai jaket. Dingin, guys. Tuh, tahu bulat dadakan, kan? Digoreng dadakan. Suasananya sejuk banget. Tahu bulat. Luar biasa pokoknya. Terus kalau dari atas ini kita bisa melihat kutet ke bawah. Wah, keren banget pokoknya. Ini belum naik ke atas lagi nih. Di sini aja suasananya udah enak banget. Udah pokoknya. Luar biasa pokoknya, guys. Di sono banyak orang, di sono banyak orang. Emang puncak nih lagi prima donna banget, dikunjungin banyak orang. Pokoknya luar biasa banget dah pokoknya. Ini kita main di perkebunan teh. Ini melipir ini, guys. Let's go. Mangga.
jalannya kayak gini nih. Ya kita naik ke atas supaya kita dapat view-nya lebih oke lagi. Lanjut ya. Kita manjat. Kita manjat. Manjat. Nah guys, tadi kita udah daki tuh sampai di sini ini pelanda ini. Jadi jamin keren banget nih kalau buat kalian foto selfie. Karena sebenarnya keren banget kalau kalian lihat ke bawah. Mantap. Tuh, di sini buat kalian kalau mau ngopi. Ih, gila pokoknya guys, suasananya sejuk banget. Luar biasa. Ramai sekali dipadatin para pengunjung. Nah di sebelah sini tuh ada Telaga Warna. Dan di ujung lagi masih ada tuh guys. Tuh melipirnya lewat ujung sana tuh. Nih bisa kalian lihat sendiri ya. Pokoknya masya Allah, view-nya tuh keren banget guys. Di ujung juga ada flying fox. Pokoknya seru banget. Jadi kapan giliran kalian ke Puncak Bogor hanya untuk melepas lelah penat, biasanya kan kita sibuk di perkotaan. Oke guys, nah ini posisi saya lumayan tinggi nih guys. Tadi saya parkir motor tuh di bawah situ tuh. Tuh kalau ke situ arah Cianjur. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya kali ini berkunjung ke wisata perkebunan teh yang berada di Puncak Bogor. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Doa saya buat kalian yang selalu setia dengan channel saya doakan mudah-mudahan kalian juga bisa kesini, selalu diberikan kesehatan sepanjang hari dan diberikan rezeki yang luar biasa. Dan buat yang baru bergabung, silakan kalian subscribe, share ke media sosial kalian semua. Jadi saya tutup sampai di sini, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back, be with me. I just wanna be hold you. Time to say goodbye you. Do you love again? Jadi anak tangganya ini bekas sisa-sisa ban mobil di kanan, jadi menjadi buah anak tangga. Unik.